Macam mana dengan keadaan Laila? Keadaan dia sangat kritikal dan kemungkinan dia akan hilang ingatan. Lepas makan, bagi dia makan madu ni. Okey. Terima kasih Siti sebab sanggup jaga Laila. Tak apalah. Laila kan kawan saya juga. Laila, nanti lepas makan jangan lupa makan ubat ya. Kalau nak apa-apa beritahu saya. Saya pergi dulu. Balik kerja, aku mai pulak. Okey. Siti, dah berapa lama kita kenal? Kita kawan sejak kecil lagi. Dulu, time cuti sekolah je, balik kampung mesti cari aku. Hari-hari kita main sama. Kita jumpa time cuti sekolah je, tapi kita rapat. Oh. Terima kasih Siti sebab sudi jaga saya dan berkawan dengan saya. Ish, benda kata gitu. Dahlah, tak payah sedih-sedih. Aku balik dulu nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
sebenarnya cinta dari jiwa, bukan hanya dari mata. Kau ajar hatiku kasih setulus ikhlasnya, tak pernah mengalah walau kan terpisah sedikit pun. Bukan tercipta untukku. Tolong jagalah dirinya, buat diriku. Sudah? Awak minum makan banyak tau, bawa cepat sembuh. Macam mana fisa ni? Doktor cakap apa? Alhamdulillah, doktor cakap kaki saya dah ada tindak balas. Cuma... Cuma apa? Ingatan saya je. Saya tak tahu bila akan pulih sepenuhnya. Tapi akan pulih kan? InsyaAllah semuanya akan kembali macam dulu balik. Amin. Awak, eh? Jom kita balik. Eh, kenapa pula tiba-tiba ni? Saya tak selesa lah. Dari tadi orang asyik pandang saya je. Mungkin sebab saya cacat kot. Ish, awak tak baik cakap yang tu. Jomlah. Inilah. Awak nak balik terus ke? Kalau saya bawa awak pergi jalan-jalan kat tempat lain nak? Saya bukan tak nak jalan-jalan. Tapi saya malu lah. Orang asyik tengok saya je. Tak apa, kat tempat ni tak ramai orang. Tempat apa? Kat mana? Healing. Mari saya tunjuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, bukan main happy nak pop. Aku dari petang sebab duk tunggu rumah. Mu tahu tak? Sorry lah. Lumang bawa aku jalan-jalan tadi. Oh, patutlah happy semacam je. Siti, malam ni kau teman aku tidur kan? Dok, aku nak balik. Eh, bukan ke kau cakap nak teman aku tidur ke? Alah, temanlah aku tidur. Oh, time happy jalan-jalan duk ajak aku. Time nak tidur, baru nak suruh aku teman. Sorry lah. Bukan tak nak ajak. Benda tak plan pun. Janganlah ajak, please. Yelah, aku temanmu.
Serama dah luar dah. Maju tengok mula negara ni. Kamu nak nikah dah? Memang aku nak nikah. Bila? Tak pasti. Hai pelik mai. Kamu tak ada calon lagi? Dah ada apa hari tu? Pergi luar. Siti, kau ada nampak tak pintu tudung aku? Pintu tudung hak mana sih? Ada, yang selalu aku pakai tu. Ah, kejap aku tengok. Yang ni ke? Haa. Siti, macam mana aku kenal dengan Luqman? Aku buruk tahu. Tapi apa yang aku nampak dari mata aku, cara Luqman layanmu tu lebih dari kawan. Mungkin dulu mu bercinta dengan dia? Aku dah pasti. Hanya mu dengan Luqman je yang tahu. Bercinta? Eh, mu lawa-lawa ni nak gimana? Awak saya datang tempat macam ni. Awak rasa? Mungkin awak suka tempat-tempat macam ni kot. Tak. Habis tu? Saya bawa awak datang sini sebab dulu awak suka datang jalan-jalan dekat tempat macam ni. Mana tahu boleh membuat ingatan awak kembali macam dulu. Oh, saya suka tempat macam ni eh? Awak langsung tak ingat? Tak apa. Nanti awak akan ingat semuanya. Awak, saya hauslah. Haus? Mana air, air, air. Awak kat situ ada jual air. Awak tunggu kejap, eh? Depan tu ke? Depan ni, eh? Di sana kok. Dek, kan ada keadaan kek ini kat mana? Maaf, saya tak tahu. Bukan asal sini eh? Bukan asal sini. Patut pun. Buat apa kaki dengan leher awak tu? Cacat kan? Sorry. Loh, awak ni dekat sini? Awak tak sedekoh eh? Ambil lah awak beli minum air ke, makan ke. Siang awak ni, muka comel, muda tapi sayang, cacat. Sorry. Bila cinta kini tak lagi bermakna yang ku rasa kini hanyalah nestapa ditinggalkan cinta masa lalu. Ni air.
Okey tak ni? Saya nak balik. Kita pergi makan dulu bawa balik ah. Saya cakap saya nak balik. Susah sangat ke awak nak faham? Boleh tak awak jangan paksa saya? Kenapa sebenarnya ni? Kenapa apa? Saya cakap saya nak balik. Susah sangat ke awak nak faham saya? Awal balik? Laila tak ada mood. Oh. Nanti jangan lupa bagi Laila makan ubat. Teruk sangat ke sakit saya ni? Sampai nak kena suruh orang lain bagi makan ubat? Oh, lupa. Saya kan cacat. Eh, Laila. Balik dulu. Apa ni Laila? Ada apalah. Mendoksan nipu akulah. Benda yang sebenarnya berlaku. Aku tertekan, Siti. Orang pandang-pandang aku. Hina aku cacat. Cakap aku bukan-bukan. Sampai bila aku nak kena hadap semua ni, Siti? Sampai bila? Dah. Jangan nangis. Mu dengar sini. Biarlah satu dunia dok suka mu, hina mu, tapi aku tetap akan bersama mu. Dah, jangan nangis lagi. Itu janji aku. Laila, sarapan? Nasi goreng kampung ke? Sedapnya. Terima kasih Siti masakkan makanan favorit aku. Eh, ni bukan aku yang masak. Habis siapa yang masak? Lukman yang masak. Dia mari atas tadi. Dia kata suka makan nasi goreng kampung. Oh. Eh, Laila. Aku pergi kerja dulu. Lewat dah ni. Nanti makan eh. Benda-benda mukul. Eh, mu tak makan dulu ke sikit ni? Tak apa. Aku lewat dah ni. Yelah. Ya. Untuk apa tu? Oh, kahwin. Boleh. 500. Atas nama Wan Syahrizan. Okey, apa-apa saya akan update eh. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam. Kenapa ni?
Okey, okey, okey. Saya pergi beli awak. Awak tunggu sekejap, eh. Okey. Saya minta maaf buat awak menunggu lama. Saya apa?
Awak nak cakap apa? Awak nak cakap yang sebenarnya awak terpaksa ambil berat pasal saya? Eh, kalau awak terpaksa ambil berat pasal saya, awak terus terang je. Tak payah nak berlakon lagi. Saya meraung sakit ke? Tak ada siapa pun yang peduli. Dan selepas beberapa jam awak datang bagi ubat ni, awak nak cakap awak ikhlas ambil berat pasal saya? Macam tu? Saya sebenarnya... Dahlah. Cukup-cukuplah awak berlakon ambil berat dekat orang cacat ni. Saya dah penat dengan lakonan awak. Mulai hari ni, awak tak payah ambil berat pasal saya lagi. Laila. Laila. Buat apa buat gitu kat rumah? Budak patut kata gitu kat dia. Siang kat dia, mu tahu dok. Habis, siapa pula nak kesian kat aku? Benda mu cakap ni. Aku dok faham dengan mu ni. Aku dok tahu buat apa mu jadi gini. Tapi aku sangat dok setuju dengan perangai mu. Semula ku tak yakin kau lakukan ini padaku. Meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenal dia. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Siapa pula main malam-malam gini? Ya, cari siapa? Ni rumah Laila kan? Ya. Awak siapa? Saya sepupu Laila. Sepupu? Ada. Masuklah dulu. Laila. Ada nak jumpa. Ha? Siapa? Tak tahulah. Ya, ada apa cik cari saya? Awak langsung tanya saya. Saya Yusri, sepupu awak. Sepupu? Saya ada sepupu? Ya, kita sepupu. Maaf, saya langsung tak ingat. Tak apa. Saya dah tahu benda yang terjadi dekat awak. Sebab itu saya datang kat sini. Tapi, kenapa sekarang baru awak cari saya? 5 tahun saya dekat overseas. Sekarang, saya balik Malaysia untuk tunaikan janji saya. Janji? Janji apa? Janji untuk jaga awak. Apalah, saya balik dulu. Besok saya datang lagi. Macam mana dengan Laila? Dia dah boleh jalan ke?
Ahad lepas saya datang rumah dia nak bawa dia jumpa doktor. Tapi rumah macam tak ada orang pula. Mungkin awak dah bawa dia pergi jumpa doktor kan? Alhamdulillah. Dia dah bertongkat. Tapi bukan saya yang bawa dia. Yusri yang bawa. Yusri? Siapa? Yusri, sepupu Laila. Sepupu? Ya. Lukman, saya harap awak bersabar dengan perangai Laila, ya? Bagi dia masa. Saya pergi dulu. Baju biru. Tu. Cik Emma. Ya. Bukankah kita? Ya, awak yang langgar saja itu. Saya betul-betul minta maaf pasal kejadian tu. Tak apa, saya pun tak sedia. Duduklah. Macam mana awak tahu saya jual madu? Itu kan awak ada bagi kad tu sendiri. Oh, saya lupa. Ni madu kelulu asli ke? Satu patu asli. Memang selalu amalkan madu? Saya baru je nak amalkan madu. Awak tak nak order makan ke minum ke? Tak apalah, saya nak cepat. Ada kerja. Okeylah kalau macam tu. Saya pergi dulu. Saya rasa tiba masanya untuk saya tunaikan janji yang kedua. Janji apa pula? Dulu kita pernah janji untuk nak kahwin sama-sama. Jadi saya nak tunaikan janji tu. Kahwin? Ya. Masuklah dulu. Tak apa, saya datang nak bagi ni. Boleh kita cakap sekejap? Boleh. Masuklah. Duduk. Cantik studio kau. Pandai kedai ku.
straight to the point je lah. Kenapa sebenarnya datang sini? Aku datang sini nak minta tolong kau. Tolong apa? Tinggalkan Layla. Sebab Layla akan jadi milik aku untuk selamanya. Dan dia cinta pertama aku. Aku cinta pertama Layla. Dan kata-kata itu keluar sendiri daripada mulut dia. Mungkin kau cintakan Layla. Tapi Layla tak cinta dengan kau. Aku rasa kau tak tahu apa erti cinta. Jadi? Apa yang kau tahu erti cinta? Cinta itu terhasil daripada dua jiwa. Bukan satu. Maksud kau, Layla tak cintakan aku? Kenapa kau tanya aku soalan macam tu? Kau ragu dengan cinta Layla? Atau kau cuba nafikan yang Layla tak cinta dengan kau? Walau apa pun jadi, Layla akan jadi milik aku selama ini. Awak nak cakap apa? Penting sangat ke? Betul ke awak akan berkahwin dengan Yusri? Perlu ke saya jawab? Ayolah, saya perlukan jawapan itu daripada mulut awak sendiri. Betul atau tidak? Itu antara saya dengan dia. Alah, saya cinta pertama awak dan kita saling mencintai antara satu sama lain. Mana cinta tu? Mana? Tunjukkan kat saya. Saya tak dapat rasa pun. Kenapa diam? Tunjuklah. Bila dah lah, Luqman. Awak pergi balik. Tak lagi lupakan saya. Luqman, saya akan berkahwin dengan Yusri.
Waalaikumsalam. Saya datang nak bayar duit awak. Duit? Duit madu hari tu. Lepas awak pergi, saya baru teringat saya belum bayar lagi. Oh. Saya lupa lah tu. Saya ada cuba call awak tapi tak dapat. Tak dapat? Lain problem kot. Tapi macam mana awak tahu ni rumah saya? Oh, saya tengok lokasi dekat kat awak. Ni duit awak. Dekat sini, dekat tak dengan Pantai Pandak? Pantai Pandak? Seberang ni je. Oh, ya ke? Kalau nak pergi, nak ikut mana? Boleh tak awak tolong tunjukkan? Kalau tak boleh, tak apa. Awak? Saya tunjukkan. Terima kasih, Lokman. Sama-sama. Dah lama ke study kat sini? Study? Eh, tak. Saya kerja kat sini. Kenapa? Oh. Nampak macam student ke? Tak. Saya teka je. Awak kerja kat mana? Houseman. Kat hospital besar. Oh. Doktor lah ni. Eh, belum doktor lagi. Jadi awak bukan asal sini? Saya asal Kuantan. Saya pergi dulu, Lokman. Siti. Kau rasa keputusan aku untuk kahwin dengan Yusri tu betul ke tak? Bak bertanya aku. Aku pun tak tahu, Laila. Bagi aku, bak kahwin ni bukan benda main-main. Dan kahwin soal cinta. Apa yang aku nampak, kau tak cintakan Yusri. Apa yang aku nampak, kau cuba nafikan cinta kau pada Lukman. Tadi aku buat istikharah. Tapi aku langsung tak nampak muka Yusri. Kau rasa apa patut aku buat sekarang? Jawapan tu ada dalam hati kau, Laila. Fikir betul-betul. Ada apa awak ajak saya jumpa ni? Saja nak ajak awak makan. Tak boleh ke? Boleh je.
Lepas ni awak free tak? Free je kenapa? Kalau macam tu, lepas ni kita pergi jalan-jalan boleh tak? Boleh tak? Baju pengantin yang kita tengok hari tu, awak dah decide dah baju kalau apa? Yusri, saya rasa kita tak boleh teruskanlah majlis ni. Apa masalah awak ni? Saya tak dapat rasakan cinta awak. Maafkan saya. Apa yang awak mengarut ni, Laila? Saya cintakan awak. Tapi saya tak. Oh, kau tak cintakan aku. Mari sini, aku buat kau cintakan aku. Apa ni, Yusri? Shhh, diam. Mungkin dengan cara ni je aku boleh buat kau jadi isteri aku. Tadi kita hanya terkadang kita yang silap menafsirkannya. Tuhan mengetahui setinggi mana harapan yang telah kita pertaruhkan dan doa apa yang telah kita langitkan. Maafkan saya. Sehingga hari ini aku masih lagi tidak percaya bahawa wajah semanis kau mampu meninggalkan luka yang sepahit ini. Semoga doaku untuk melupakanmu dimakbulkan olehnya. Dan aku juga akan terus berdoa agar kau sentiasa mencintai aku. Kau balik, Laila. Kau balik!
Waalaikumsalam. Awak kenapa ni? Sakit ke? Ada, saya sakit kepala sikit. Dah makan ubat? Nantilah saya makan. Kenapa ni? Saya ada good news nak bagi tahu awak. Apa dia? Ada orang nak beli madu dengan kuantiti yang banyak untuk dijadikan kajian. Oh ya. Sebelum tu boleh awak terangkan detail pasal madu ni? Boleh. Masuklah. Bergerak. Badan awak banyak lebam. Saya kat mana ni? Rumah saya. Macam mana saya boleh ada kat sini? Semalam saya pergi rumah awak. Awak tak sedarkan diri. Tu yang saya bawa awak rehat sini. Awak rehat ya? Awak nak apa-apa ke? Saya nak tandas. Oh, saya ada sediakan ni tak awak. Kenapa? Oh, sorry. Ubat ya. Kenapa? Sakit ke? Sorry. Kenapa awak sanggup buat semua ni? Jangan banyak bergerak. Saya kena balik. Banyak kerja saya perlu settle. Tapi awak tak sihat lagi. Sikit je ni. Saya balik dulu ya.
Danish. Eh sayang, finally you datang cari I. Kenapa kau pukul Omang? Eh sayang, apa ni tiba-tiba tuduh I? Kau jangan buat bodoh eh. Kalau aku report polis, kena kau. Sebab dia nak lepas kau dari aku. Our relationship is over. But I still love you. Apa? Sayang? Macam mana kau boleh sayangkan aku sedangkan kau ada hubungan dengan lelaki? Kau jangan ganggu dia lagi eh. Kalau kau ganggu dia lagi, aku akan report polis. You better watch it. Cinta itu tentang pahit dan manis. Jika manisnya saja mampu ditelan, itu bukan dinamakan cinta. Itu dusta. Maaf jika bersama aku lebih banyak luka berbanding bahagia. Aku terasa seperti dibunuh. Tapi tidak mati. Seperti luka, tapi tidak berdarah. Sesakit inikah mencintai, tapi tidak memiliki? Pergi sulit, bertahan pun sakit. Jika istikharahku tidak menemukanmu, maka biarlah tahajudku memintamu. Banyak mana awak sayangkan saya? Lebih dari diri sendiri. Sejauh mana awak cintakan saya? Sejauh jarak langit dan bumi. Belon. Saya dah tak sanggup lagi memendam perasaan ini.
awak cakap nak jumpa ni ada benda awak nak bagi. Apa dia? Kita makanlah dulu. Saya pun ada benda nak bagi tahu awak. Oh, iya ke? Apa dia? Saya akan berkahwin. Ada benda nak bagi tahu. Saya akan sambung belajar. Kat mana? Bangkok. Bila tu? Secepat yang mungkin. Awak tak boleh tunggu selepas majlis saya selesai ke? Kenapa? Saya berharap awak datang. Dan awak tetamu special bagi saya. Saya nak ambil barang sekejap kat kereta. Bila cinta kini tak lagi bermakna yang ku rasa kini hanyalah nestapa ditinggalkan cinta masa lalu. Dulu kau tawarkan manisnya janjimu dan ku sambung itu dengan segenap hatiku hingga engkau pergi tinggalkan. Emma, menusuk hatiku hingga ku memilih cinta yang fana. Perginya dirimu cari siapa? Laila, ingat tak Siri? Ada apa ya? Masuklah dulu. Apa ya sebenarnya? Sebenarnya macam ni. Hubungan dan saya dulu pasangan kekasih. Dan kami terlanjur. Lepas tu saya mengandung. So lepas rumah tahu saya berbadan pun, dia terus tak
bertanggungjawab. Saya pun jadi mangsa Lokman, Kak. Tapi lepas dia dah puaskan nafsu dia, dia tak nak bertanggungjawab dan ugut saya macam-macam. Jepang. Aku tak ambil duit ni. Apa pula? Mu tahu tak benda kita buat tu salah? Fitnah orang. Mu tahu tak benda tu dosa besar? Mu tak payah nak koyak dia ustazah sangat. Nah, ambil. Kenapa awak pandang saya macam tu? Awak nampak lain? Lain macam mana? Macam manusia yang bertopengkan syaitan. Apa maksud awak? Kenapa tak rogol je saya? Macam mana buat kat Lily dan mangsa awak yang lain? Jadi awak dah tahu segalanya. Bagi tahu aku, Luqman, yang semua Lily katakan tu tak betul. Katakan, Luqman, katakan. Semua yang Lily cakap tu semuanya betul. Tapi tu semua berlaku di zaman gelap saya. Dan itu bukan anak saya. Cukup, Luqman. Cukup. Semuanya dah jelas. Mulai hari ini, aku mohon tolong lepaskan aku seperti burung yang bebas mencari kebahagiaan. Dalam dunia ni banyak benda aku boleh lawan, aku boleh ubah. Tapi dua benda ni aku tak boleh nak ubah. Yang pertama, aku akan berhenti menjadi pelangi pada kau yang buta warna. Assalamualaikum. Sorry. Do I know you? Boleh tak awak jangan rosakkan hubungan Luqman dan Laila? Ini siapa datang je tiba-tiba nak bagi nasihat orang? Saya Emma, kawan Luqman. Dadahlah Trili. Jangan ganggu Laila lagi. Awak tak takut neraka ke? Wow, cakap pasal neraka ni kan? Dia pernah masuk neraka ke? Tak kan? So, buat apa nak larang aku? Kalau aku tak dapat Luqman, tak ada siapa akan dapat dia. Manusia ni kejam kan? Sanggup buat apa saja demi kepuasan hati. Awak cakap dengan saya ke? Ya. Saya Emma.
Awak Laila kan? Cinta bukan soal kisah silam. Bukan juga tentang sempurna atau tidak. Tapi cinta itu hadir untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing. Perjuangan tanpa hasil itu kerja yang sia-sia. Dan cinta tiada dugaan itu ibarat pantai tanpa ombak. Awak siapa sebenarnya? Dan apa maksud awak? Saya mencintai Luqman dengan sebelah tangan. Ibarat burung terbang dengan sebelah sayap. Saya nak tengok awak bahagia bersama Luqman. Awak pun bercinta dengan Luqman? Jadi, kenapa awak tak kejar dan pastikan dia jadi milik awak? Sebab saya kena sedar, cinta Luqman hanya untuk awak. Mencintai tak semestinya memiliki. Assalamualaikum. Awak kenal lelaki ni? Kenapa muka awak nak bertakut? Awak nak jumpa dengan dia? Dah lama dia cari awak. Awak takut sebab dah gugurkan anak dia kan? Tolong jangan beritahu dia. Aku dekat mana. Tapi kau cakap je apalah suruh aku buat. Aku buat. Baiklah. Jumpa Laila dan ceritakan hal sebenar. Dan pastikan Laila dengan Luqman akan bersatu. Boleh? Kenapa kau sanggup buat semua ni, Lily? Kenapa? Kau telah hancurkan semuanya! Kau tak ubah seperti binatang! Laila, aku minta maaf, Laila. Ampunkan aku. Aku tak pernah jumpa manusia sejahat kau!
kenapa berat sangat ujian pada saya, Emma? Kenapa? Sabar, Layla. Istighfar. Allah uji sebab masalah kita. Esok saya akan melepas ke Bangkok. Semoga berjaya. Jaga diri. Terima kasih. Emma. Saya tak ada niat untuk lukakan hati awak. Saya redha dengan takdir ini. Aku tidak pernah menyesal mengenang kau. Bahkan aku bersyukur. Bersyukur dipertemukan dengan seorang berwatakan sangat indah. Bagi aku, keindahan kau bukan hanya dari wajah, tapi lebih kepada cara kau mengajar dan menghargai cinta. Walaupun takdir seakan memisahkan, cinta dan sayang yang lahir dari hati ini takkan pernah mati. Terima kasih pernah hadir, walau tidak menjadi takdir. Mungkin kita ditakdirkan untuk bertemu dan bersatu. Sebenarnya cinta.